Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Tutut Arinda Herawati. Hey hey, gimana kabarnya kalian? Sehat? Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin 5 tutorial hijab pasmina pleat skirt menutup bagian dada dan juga di bagian punggung atau bagian belakang. Nah, nanti aku bakal coba bikin sesimpel dan segampang mungkin biar teman-teman juga gampang ikutinnya. Oh ya, mungkin kalian juga ngeh atau pernah lihat juga video aku yang tutorial hijab pasmina pleat skirt menutup dada, tapi beberapa ada yang gak menutup bagian punggung, malah kebanyakan cuma yang menutup bagian dada. Nah, jadi kali ini aku bakal coba buat yang menutup dada dan juga menutup punggung. Kita tonton sampai habis ya. Oke, jelas aja kita masuk ke tutorial yang pertama. Teman-teman bikin dulu yang sebelah kiri itu pendeknya sepinggang, kemudian yang sebelah kanan dia sisanya masih panjang. Terus kalau udah yang bagian pendek ini teman-teman lipet kayak gini. Terus tinggal tarik aja sampai telinga. Terus tinggal dipentulin. Nah, ini mentulnya tuh dipisah ya, enggak nyambung gini enggak. Sendiri-sendiri aja. Ini mentulnya ke ciput. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman ambil yang bagian panjangnya, kemudian rapihin juga, dan tarik ke belakang, seperti ini, dan teman-teman tinggal rapihin aja. Dan ini dia hasilnya, dia seperti ini, di bagian depan dia tetap yang menutup dada, dan juga di bagian belakangnya, dia tetap menutup bagian belakang atau menutup bagian punggung. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua. Jadi ini hampir sama kayak tadi, cuma bedanya yang sebelah kiri ini rada dipanjangin dikit di bawah pinggang. Kalau tadi kan pas pinggang. Terus yang bagian pendeknya diambil, dan ditarik kayak tadi sama ke atas telinga. Terus tinggal dipenturin aja. Nah, kalau udah seperti ini, yang di bagian belakang teman-teman ke atasin terlebih dahulu. Terus yang di bagian panjang ini teman-teman tinggal ambil dan puterin. Nah, terus di bagian sininya teman-teman tinggal satuin sama yang sini, terus dipentulin. Dan ini dia hasilnya, dia seperti ini. Ini untuk di bagian depannya dia masih tetap menutup dada, dan di bagian belakangnya dia juga tetap menutup bagian punggung. Gampang dan simpel banget kan? Oke, jadi sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga. Jadi teman-teman bikin salah satu sisi itu pendeknya sepinggang. Kemudian kalau udah, yang bagian pendek ini dilipat kayak gini. Kemudian untuk yang di bagian panjang dikasih jarak sejempol gitu, dan dipenitin langsung aja. Nah, kalau ada yang di bagian belakang ke atasin terlebih dahulu, terus yang bagian panjang ini buang dulu ke belakang. Nah, terus yang bagian pendeknya teman-teman ambil dan penitiin ke baju. Nah, terus ini tinggal bawa aja ke depan, dan teman-teman tinggal ambil aja kayak gini, terus puterin ke belakang. Nah, terus tadi yang udah teman-teman penitin di sini tinggal dilepas, terus disambungin sama yang ini yang dari belakang tumpuk itu, terus tinggal penitin ke baju. Terus kalau udah tinggal diturunin aja. Dan teman-teman bisa lihat ini look di bagian depannya dia menutup dada, dan juga di bagian belakangnya dia tetap menutup bagian belakang atau menutup bagian punggung. Sekarang kita masuk ke tutorial yang keempat. Ini adalah tutorial paling basic, mungkin juga teman-teman sering pakai. Nah, jadi ini gampang aja. Teman-teman tinggal penitin aja atau penturin di sini. Terus yang bagian panjang dikebelakangin, dan yang bagian pendek di
pantulin ke bahu. Nah, kalau udah seperti ini, terus biasanya gini kan, teman-teman ambil yang bagian panjang, kemudian puterin ke belakang. Nah, ini adalah tutorial yang paling simple dan basic banget, terus tinggal puterin aja. Nah, seperti ini kan, jadi tetap yang menutup dada dan juga menutup bagian belakang. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tutorial yang kelima. Ini bakal jadi tutorial yang terakhir teman-teman bikin nih, yang sebelah kiri lebih panjang daripada yang sebelah kanan. Tadi kan kalau yang tutorial 1-4 kan yang panjang itu bagian kanan kan. Nah, sekarang dibalik, yang sebelah kiri tuh yang panjang. Terus kalau udah seperti ini, teman-teman ambil yang bagian panjangnya sini, lipat, tarik ke atas telinga. Ya, ini di sini teman-teman tuh penitinya tuh sama yang juga bagian atasnya, jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, yang di bagian belakang ke atasin terlebih dahulu, terus yang bagian panjang ini tinggal diputerin aja ke belakang kayak gini. Nah, ini taruh sini aja dulu, nanti gampang dirapihin lagi. Terus teman-teman tinggal turunin, dan ini yang bagian pendeknya tadi kan ada dua sisi kan, bagian atas sama bagian bawah. Lah, teman-teman ambil yang bagian bawahnya. Bisik guys, sorry. Terus tinggal disatuin sama yang dari belakang sama dari depan kayak gini. Dan ini dia udah selesai, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini masih yang menutup dada, terus juga menutup bagian belakang. Ini gampang, simple, dan pasti kalian bisa ikutin sih. Jadi itu dia beberapa tutorial hijab pasmina pleskert menutup dada dan juga menutup bagian punggung. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa dan gampang buat ikutinnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat di like videonya, di klik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Terus buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, follow di sini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.